Mengawali karir sebagai model dengan image seksi, beberapa bintang Indonesia ini memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama, untuk berhijrah serta mantap mengenakan hijab. Di antara mereka, sampai ada yang membuat keputusan untuk pindah ke agama Islam, serta pernah menghiasi majalah Playboy Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut kami rangkum, 5 model seksi tanah air yang memutuskan untuk berhijrah. Satu, Jennifer Dunn. Selain menjadi seorang model, Jennifer Dunn juga bergelut di dunia seni peran, dengan membintangi berbagai judul VTV. Wanita kelahiran 1989 ini, juga seringkali berpenampilan seksi dan mencolok. Namanya pernah terseret dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba, hingga isu perselingkuhan. Sempat menuai cibiran pedas, Jennifer Dunn membuat publik kaget, dengan penampilan barunya yang memilih untuk berhijab. 2. Natalie Holzer. Wanita kelahiran tahun 1992 ini, merintis karirnya di dunia hiburan tanah air, sebagai seorang model dan penyanyi. Kerap tampil seksi, Natalie Holzer juga terjun ke bidang musik, dengan menjadi seorang DJ. Pada September tahun 2020, Natalie Holzer yang sebelumnya beragama Kristen, memutuskan untuk menjadi mualaf, dan tampil berhijab. Kemudian selang 2 bulan setelahnya, ia dipersunting oleh komedian Sule, dan saat ini keduanya telah dikaruniai putra bernama Azam Andriansyah Sutisna. 3. Anggita Sari. Dikenal sebagai model dan DJ seksi, Anggita Sari tidak segan untuk tampil dengan busana terbuka di hadapan publik. Kemudian pada 2020, ia mantap untuk berhijab, yang penampilannya langsung ramai menjadi sorotan. Lama tidak terlihat di layar kaca, saat ini Anggita Sari disibukkan dengan peran barunya sebagai ibu rumah tangga dan menekuni bisnis hijabnya. 4. Andara Early. Sempat dikenal akan image-nya yang seksi, Andara Early menjadi model pertama yang menghiasi sampul majalah Playboy Indonesia pada 2006 silam. Kemudian di tahun 2014, mantan istri Ferry Iskandar itu memutuskan untuk hijrah dan mengenakan hijab. Saat itu, Andara Early mengaku secara tiba-tiba mendapat panggilan untuk merubah penampilannya menjadi lebih tertutup. Ia juga fokus untuk memperdalam ilmu agama. 5. Ray Utami. Sosok Ray Utami, tentu sudah tidak asing lagi, karena kerap warawiri sebagai presenter olahraga. Ia juga sempat viral, karena pertemuannya dengan sang suami yaitu Pablo Benua di aplikasi Kencan, dan tak lama mereka mantap untuk menikah. Saat ini, Ray Utami memilih menutup auratnya, dengan berhijab, serta mempelajari lebih dalam tentang ilmu agama. 5 model seksi Indonesia yang memutuskan untuk berhijrah dan menutup auratnya. Semoga keputusan mereka tidak hanya menjadi keputusan sesaat saja. Salam.